Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Amma ba'du Kaifa halukum ayuhatullah Bagaimana kabar kalian Anak-anakku sekalian Mudah-mudahan Kita semua senantiasa Mendapatkan perlindungan dari Allah senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya serta senantiasa mendapatkan kesehatan dan tetap bersemangat menjalankan berbagai aktivitas ibadah di hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei atau bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan gak terasa ya anak-anak kita puasa sudah masuk ke hari 13 cepat berarti sebentar lagi kita lebaran anak-anakku sekalian <tuh> rahimani wa rahimakumullah pembahasan pada pagi hari ini yang tentunya bagi yang kelas bawah Ustadz harapkan mencatat judulnya minimalnya dan untuk yang kelas atas catatlah kesimpulan-kesimpulan poin-poin penting dari pembahasan kita pagi hari ini tema pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan sedikit mempelajari kaitannya wajibnya berpuasa di bulan Ramadan anak anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puasa secara hukum itu terbagi dua. Yang pertama, puasa yang hukumnya wajib. Di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa Nadar, dan puasa Kafarat. Ada tiga. Puasa Ramadan, puasa Nadar, dan puasa Kafarat dan kita fokuskan pada pembahasan tentang puasa Ramadan saja tentunya. Kemudian yang kedua, puasa yang hukumnya sunnah. Di antaranya puasa Senin Kemis, puasa Ayam Bid, puasa Nabi Dawud, puasa enam hari di bulan Syawal, puasa tanggal 10 bulan Muharram, puasa di tanggal 9 bulan Dhul Hijjah. Itu puasa-puasa yang dihukumi sunnah. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Alias harus dikerjakan, itu yang namanya wajib. Adapun sunnah, maka dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Akan tetapi, tentunya kita menginginkan tambahan banyak pahala diantara dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah kemudian anak-anakku sekalian puasa Ramadan itu wajib atas siapa? puasa Ramadan wajib atas pertama setiap muslim dan muslimat dicatat ya yang pertama puasa Ramadan wajib atas setiap muslim dan muslimat Orang yang belum berislam berarti bagaimana? Apakah tidak wajib? Secara hukum asal, sebenarnya wajib, akan tetapi kewajiban yang harus didahulukan untuk mereka adalah masuk Islam terlebih dahulu, baru nanti puasanya teranggap sah, dan kita yang sudah berislam mengerjakan puasa maka sudah teranggap sah. Dan ini keutamaan baik kita yang telah berislam, diberi kesempatan untuk memperbanyak pahala, dan meraih kemuliaan berupa surganya Allah kelak. Ya, di antaranya Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang nantinya ketika puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, Allah berikan kepada kita surga dan ini merupakan keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang telah berislam jadi yang pertama apa puasa Ramadan hukumnya wajib atas setiap orang Islam kemudian orang Islam yang bagaimana yang kedua itu orang Islam yang telah balik di samping dia berislam dia juga telah balik balik maksudnya apa maksudnya telah dewasa. Ciri-ciri dewasa bagaimana? Untuk anak perempuan biasanya telah mulai keluar darah haid. Itu yang jelasnya. Keluar darah haid biasanya anak perempuan dimulai dari ada yang umur 9 tahun sudah keluar darah haid, ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun dan seterusnya. Ketika anak perempuan telah mengeluarkan darah haid maka itu mencirikan dirinya telah balik telah mulai masuk fase dewasa maka hukumnya wajib mengerjakan puasa di bulan Ramadan sedangkan bagi laki-laki maka diantara ciri-cirinya dia telah masuk umur biasanya 14 tahun 15 tahun kemudian dari fisik dia sudah mulai berkumis ya mulai keluar bulu jambang kemudian bulu janggut mungkin atau bulu ketiak itu diantara ciri-ciri anak tersebut telah balik kalau telah balik maka hukumnya wajib untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan terus kalau belum balik bagaimana maka dia mesti membahagiakan orang tua dengan belajar mengerjakan puasa. Nanti pahalanya untuk orang tuanya, iya, dan untuk dirinya juga, iya, ya. Jadi, ketika belum balik, maka dia mesti belajar supaya terbiasa. Kemudian, nanti ketika telah balik, dia tidak kaget dan sudah terbiasa, dan sudah paham bagaimana mengerjakan puasa di bulan. Ramadan itu yang kedua, di samping Muslim atau beragama Islam, yang kedua dia telah balik. Kemudian yang ketiga berakal sehat, alias tidak gila. Kalau ada orang gila, maka dia tidak berdosa, tidak berpuasa, nggak usah disuruh untuk berpuasa, tapi obatin terlebih dahulu ketika telah sembuh baru dia. Diminta untuk mengerjakan kewajiban berpuasa, dan hukumnya wajib ketika manusia, di samping berislam, telah balik kemudian berakal sehat. Wajib untuk apa? Wajib untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Terus, ya, selanjutnya badannya sehat dan kata lain tidak sakit parah. Kalau sakitnya cuman panuan, sariawan, pilek, batuk. nah itu bukan teranggap orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan tidak. Tapi sakitnya di sini, sakitnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu untuk menahan lapar dan haus atau mungkin sakitnya yang mengharuskan dia minum obat di siang hari kalau tidak maka fatal untuknya maka ketika ada orang yang kondisinya sehat wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadan kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah kondisinya mukim tidak sedang safar tidak sedang menempuh perjalanan jauh tidak sedang kemana-mana di rumah saja ini mah sudah safar itu bepergian jauh pergi ke Surabaya dari Purbalingga dari Purwokerto pergi ke Bandung pergi ke Jakarta ketika sedang safar maka dia tidak terkenai kewajiban berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa akan tapi nanti setelah selesai bulan Ramadan wajib baginya untuk menggondok puasa atau mengganti puasa yang dia tinggalkan ketika dia sedang bersafar jelasnya insya Allah ya jadi Puasa itu terbagi dua, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kemudian, di antara puasa yang hukumnya wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Wajib atas siapa? Atas setiap orang Islam yang telah dewasa, yang berakal sehat, yang uh, kondisi fisiknya sehat juga. Kemudian, dia tidak sedang bersafar atau kondisinya mukim. Dicatat ya kesimpulan-kesimpulannya Poin-poin pentingnya Kemudian seperti biasa Laporkan atau storkan Kepada wali kelas kalian Mudah-mudahan bermanfaat Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Kita tutup dengan cover Sebelum majlis Subhanakallahumma bihamdika. Alla astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh